Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-139 pada Selasa 12 Juli 2022, sejak perang dimulai pada 24 Februari. Berbagai hal baru terjadi, berikut rangkuman serangan Rusia ke Ukraina hari ke-139. Turki mengatakan akan menjadi tuan rumah pertemuan antara delegasi Rusia dan Ukraina bersama dengan diplomat PBB. Pertemuan itu dijadwalkan akan diadakan pada hari ini, Rabu 13 Juli 2022, untuk membahas dimulainya kembali pengiriman biji-bijian yang terhenti di Laut Hitam. Ukraina merupakan pengekspor terbesar biji-bijian di dunia. Sebelumnya, pengiriman telah diblokir oleh kapal perang dan ranjau Rusia di Kiev dan Laut Hitam. Kiev mengklaim telah menghancurkan depot senjata milik militer Rusia di Ukraina Selatan dengan roket dan rudal. Sementara itu, pihak Rusia mengatakan serangan Ukraina merusak infrastruktur sipil dan menewaskan sedikitnya 7 orang. Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan bantuan ekonomi tambahan sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Hal itu dilakukan guna membantu mendanai pemulihannya dari invasi Rusia. Dana tersebut merupakan bagian dari paket bantuan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada bulan Mei lalu. Sementara Uni Eropa akan membantu Ukraina sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini juga telah disepakati Uni Eropa sejak Mei lalu. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan akan mengirim artileri yang lebih canggih ke garis depan Ukraina. Hal itu disampaikan saat ia berkunjung ke Ukraina. Rudal Rusia telah menghancurkan sebagian gedung apartemen di kota Chasiv-Yar pada hari Minggu 10 Juli 2022. Sebanyak 38 orang tewas akibat serangan tersebut. Serangan itu terjadi ketika pasukan Moskwa berusaha untuk mengkonsolidasikan kendali mereka atas wilayah Donbas, Ukraina Timur.